Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen kali ini uh, kita ada topik menarik ya dari ini ya dari saham TPA Kita akan membahas mengenai topik ini ya dari bahwa PTBA tebar dividen. 12,56 triliun rupiah nah, dan gini caranya dan cuan ratusan juta di saat PTB akan bagikan dividen 100% ya gini strategi cuan di PTBA besok ya topik kali ini eh, kita bikinkan untuk kalian ya karena mayoritas para subscriber kami itu pengen dibahas mengenai dari caranya agar mendapatkan dividen dan hal-hal apa saja yang pengen uh, didapatkan ya dan juga resiko apa ketika beli di sampai tiba ini ya kita akan mengulasnya semua itu jadi untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya seperti itu ya teman-teman ya oke kita langsung saja uh, buka materinya kita dari dapatkan dari sini ya teman-teman ya ini ya kita terinspirasi dari kontan.co.id ya uh, bahwa ditulis pada hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 jam 5 pagi bahwa dividen PTBA uh, RP 1090 per saham kapan jadwal pembarannya ya kita baca dulu ya ini pembayarannya itu di tanggal berapa sih ya inti pokok dari konten ini, ya seperti itu. Dan nanti di akhir sesi kita akan uh, berikan mengenai dari strateginya, ya, dan bagaimana untuk uh, tantangannya apabila kita terjun di saham PTBA. Dan bagaimana cara cuan di saham ratusan juta di saham PTBA ini, ya seperti itu. Ini ditulis oleh Ahmad Surya Hadi, ya, dan juga Paulina Nikti Kartina. Editornya adalah Adi Wikanto bahwa pembayaran dividen saham PT PA ya penilai uh, jumbo datang lagi. Terbaru manajemen PT Bukit Asam TPK mengumumkan rencana pembayaran dividen saham yang bakal memuaskan investor. Sesuai hasil rapat umum pemegang saham pada hari Kamis yang lalu kemarin ya, emiten tambang batu bara ini membaikkan dividen sekitar 12,56 triliun untuk pemegang saham PTBA, jumlah pembayaran dividen saham PTBA ini setara dengan 100% dari laba bersih tahun lalu, ya, betul sekali ya teman-teman ya. Ini 12 triliun, e, Goto kemarin diangkat sampai arah itu cuman ya separuhnya ini ya, bisa arah loh. Dengan dana tersebut, setiap pemegang satu saham PTBA akan membay e, membayar dividen sekitar 1.090 per saham. Kalau 100, ya. Yeah. Berapa yang akan didapatkan sekitar 100.000 ya. Nilai pembayaran dividen saham PTBA itu meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 lalu, bayar dividen saham PTBA mencapai 666,51, total bayar dividen saham tahun 2022 mencapai 7,9 triliun. Pada perdagangan hari Kamis tanggal 15 uh, Juni, harga saham PTBA naik 4,31%. persen ke level 3630 dengan demikian yield pembayaran dividen saham PTBA mencapai 30,02 persen ya ini cukup fantastis ya apalagi sampai yang hari ini ya kalau kita cek uh, PTBA kita cek dulu PTBA ini harganya berapa sih ya sekitar 3.800 kalian dapatkan 100.000 harganya sekitar 30 uh, 380.000 ya ini harganya saham TPA. dan ini antusiasmu cukup tinggi ya kita lanjut lagi dari bacaan berita tadi ya jumlah itu lebih dari 12 kali lipat dibandingkan suku bunga deposito bank saat ini suku bunga deposito di bank umum mulai dari 2,5 persen per tahun ya kalau kalian itu nabung di saham TPA, ini justru lebih gede ya daripada deposito cuma resikonya juga gede ya apabila kena gujur dan besarnya pembayaran dividen sampai dua ini tak, tak lepas dari kinerja bagus tahun 2022. Emiten plat merah ini mencatat rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, ya. Sepanjang tahun 2022, Bukit Asam berhasil membukukan laba bersih sebesar uh, 12,6 triliun atau melesat 59% dari tahun sebelumnya yang senilai 7,9 triliun. Mencapai laba bersih dukung dengan pendapatan di mana emiten plat merah ini bukan pendapatan sebesar 42,6 triliun atau melonjak uh, 146 persen dibandingkan uh, tahun 2021 yang sebesar 29,3 triliun. Lalu kenapa jadwal lembar dividen sampai TA? Dan ini adalah manajemen PTBA akan mengumumkan jadwal pembayaran dividen saham setelah penyampaian risalah RUPS ke otoritas jasa keuangan dulu, ya. Biasanya pembayaran dividen saham akan berlangsung paling lama sebulan setelah penyampaian risalah RUPS. Dengan besarnya pembayaran dividen saham tersebut, apakah saham PTBA layak dikoleksi? tentu saja jelas ya teman-teman ya besarnya bar ini bisa menjadi alasan bagi investor untuk mengoleksi saham PTBA. Namun selain karena dividen analis juga merekomendasi beli saham emiten plat merah di sektor batu bara tersebut. Rekomendasi itu salah satu disampaikan CEO Advisor ED Perska Prasetyo Praska merekomendasikan beli saham PTBA dengan PTBA berikan tetap bagus pada tahun ini karena dorongan akselerasi ekonomi. Ya ini dari beritanya ya. Dan lalu kita akan cek dulu dari sisi fundamental dahulu ya sebelum kalian menentukan atau uh, terjun beli di Sampai TPA ya. Kalau kita lihat dari total penjualannya di tahun 2020, 2021 sampai tahun 2023 ini penjualannya cukup signifikan kenaikannya ya Ini ya 5 juta sampai 9 juta Angka ini sudah disederhanakan oleh sistem aplikasi ini ya Jadi untuk memudahkan para investor untuk membaca laporan uangannya dan juga net income-nya juga tinggi ya teman-teman ya dari sampai TBA ini ya dan total asetnya juga lumayan tinggi, pernya juga tinggi ya dan return asetnya cukup baik ya sekali ya dari sampai TBA ini. Dan dulu IPO di harga 515, dia masuk di LQ45 juga, JII juga masuk, isi juga masuk, IDX30 juga masuk. Ya, seperti itu. Dan volumenya cukup tinggi, ya, teman-teman. Ya, ini uh, kemarin itu tembus satu miliar 115 lima transaksinya, ya, cukup gede sekali. Ini asingnya juga distribusi, ya. Ini dimanfaatkan untuk uh, asing ya, distribusi, teman-teman. Namun, ini para retail ini memborong <laughs> seperti itu, ya. Ini adalah skenario dari bandarnya PT PA. dan ini juga mayoritas uh, yang beli itu nyicil, ya. Ini satu lot, 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 ya kayak gitu jadi mereka strateginya nggak langsung di, -all -in di atas, namun memang atas ya. memang uang dibeli lagi beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi ya. Nanti kita akan satu nanti kita akan kasih untuk strateginya dari saham lot, ini lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, XCODK ya, ini para pelaku-pelakunya ini ya, ini ya yang mungkin punya sekuritas banyak ya, seperti itu atau akun banyak. Uh, Silahkan kalian bisa dibeli di beberapa sekuritas ya. Uh, kalau saya ini punya 10 sampai 3, uh, 30 an <laughs> seperti itu uh, money management juga penting, jadi kita nggak terlalu berisiko tinggi ya ketika sampai tipe ini turun ya. Dan kita akan lihat ya dari ini ya transaksi di bulannya ini bahwa sampai tipe ini juga sama kayak kemarin ya di bulan lalu ini ya sekitar 6.854 ya. Ini dari sampai TPA ini dan kalau kita lihat dia ya, naik ya. boom. Ya. Dan akhirnya terjemput ya. Banyak uh, netizen kami ya Uh, yang menggunjing channel ini ya seperti itu ya bahwa ini channel nggak bermanfaat sekali <guluh> analisa analisa Pak kelima ndak masalah ya kita nggak pedulikan itu semua cuman kita uh, di sini saling mensupport saling belajar membimbing mereka mereka yang pengen cuan secara konsisten dan terbukti kalian bisa buktikan saja nanti uh, di grup komunitas kami juga ada ya siapa yang cuan lebih kita langsung ke strategi ya teman-teman Bagaimana untuk strategi untuk cuan di saham PT PA ratusan juta ya seperti itu Kalau uh, cuan lebih 100 juta atau puluhan ratusan juta itu modalnya yang harus disiapkan berapa sih min Ya, ya kita akan uh, hitung-hitungan ya secara nominal ya seperti itu ya sebelumnya ini disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi ini bukan untuk ajakan untuk kalian beli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, modal yang harus kita beli ya seperti itu di saham PTBA ini. Saham PTBA hari ini di harga 3.820. 820 ya. Price dan volumenya kita mau beli 1000. 300 juta ya. ini kalau kalian punya 300 juta uang ya eh nanti kalian akan mendapatkan dividen ya sekitar eh 100 juta ya teman-teman ya. Apabila kalian punya uang 382 juta. Ambil 400 lah eh Pak Jero masalah. Nanti kalian eh di bulan ini akan mendapatkan e, 100 juta. Ya seperti itu. Min, ee, lalu saya punya satu miliar, Min, mau belikan di sampai tembak ini, ya. Kira-kira dapat berapa sih, ya? Kalau kalian punya seribu 100, miliar, ya? berarti sepuluh ribu. Ya, tiga miliar delapan ratus dua puluh, ya. Nanti yang akan kalian dapatkan adalah satu miliar, ya, seperti itu ya, dividennya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh beberapa makelar kemarin itu net buy-nya sekitar hampir ini ya, teman-teman ya. Ini kalau kalian beli ya. Ini uh, ini mungkin langsung bisa jadi arah ini, ya. Tapi kalau mau beli yang gede kayak gitu sekitar 3 miliar tadi ya, berapa ini? Ya, 3 miliar seperti itu. Ini uh, kalian harus belinya itu di kayak gini teman-teman ya. Di harga 3000 uh, 3910. Di harga 10.000 ya, 10 lot. Ya, ini ya, 3 miliar 900-an. Nanti kalian akan dapatkan uh, Dividendnya dividennya sekitar ya 30 hampir satu miliaran lebih ya satu miliar dua ratus juta Ya ini untuk kalian yang punya aset kecil ya seperti itu. Ya ini kalau misalkan eh, kalian beli di harga ini nanti eh, kalian akan dapatkan mungkin ini 10.000 ya ini yang angkat satu tik saja enggak masalah sih angkat namun ini eh, kami bicara untuk yang investasi ya bukan untuk yang trading ya benar-benar orang-orang itu Uh, dia memang punya dana mati, ya daripada kita buka usaha dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sulit perizinan dan sulit lebih baik belikan PTBA. nanti kalian akan dapatkan dividen itu. Ya nanti simpan saja bodoh amat mau turun tidak masalah nanti akan pullback kembali kok tahun depan biasanya kayak gitu ya ini ya kita cek juga menjadi pertimbangan ya apakah saham PTBN ini akan tembus di harga 4.600? 33 min ya tentu saya bisa ya apabila respon pasar cukup uh, volatil ya ini pasti akan tembus ya ini ya saya sarankan untuk kalian yang punya uang-uang uh, gede seperti itu ya ini strateginya kayak gini jadi mau ratusan juta mau puluhan juta tergantung modal kalian ya jadi ya mungkin dalam satu tahun uh, kalau kan punya satu miliar <laughs> satu tahun punya pendapatan satu miliar ya. Jadi modalnya harus gedein. Apakah kalian mau jual tanah <laughs> dan lain sebagainya? Namun ini resiko juga gede ya, seperti itu. Coba kita hitung hitungan min ya. Kita hitung hitungan ya. E, di ini teman-teman ya. Di, e, di bursa efek Indonesia atau di pasar modal ini sudah ditentukan air e, ARB 15% ya seperti itu. Ini 5% ada di sini teman-teman ya. apabila 50% eh kira-kira masih di harga berapa sih apabila besok ya di pas waktu dividend. ya. Karena akan dapatkan berapa sih nah, nanti kalau misalkan ini paling guyuran sampai ke 330 ya. Beritu nanti uh, uang kalian terdelusi sekitar 15%. Ya, 15% saya masih untung 30% berarti uh, net 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 sekitar separuhnya ya seperti itu satu miliar berarti kalian akan dapatkan 500 juta kalau kalian itu lebih ke trading ya seperti itu atau ke cut loss-nya seperti itu ya nanti di harga 3000 ini Cuman kalau kalian punya uang misalkan 10 miliar ya kalian beli 3 miliar nanti bisa diakumulasi ketika dia turun Beli lagi di sini nanti uh, kalian bisa lebih panen lagi uh, di waktu yang akan datang seperti itu ya karena untuk dari saham PTBA ini adalah uh, tipe saham siklikal siklikal itu apa sih min uh, saham itu naik atau turunnya itu tergantung dari pasar atau market ya biasanya uh, politik global biasanya mengaruhi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia akan balik seperti itu. Nah, nih ya. Pernah menyentuh di harga 805, terus eh, dia juga pernah menyentuh di harga 4900, balik lagi turun ke 1800 dan balik lagi di harga 4600, ya. Ini mungkin bagi para pemula untuk yang sibuk kerja atau nggak bisa mantau market dan lain sebagainya masuk di sampai tiba ini masih aman kok ya menurut saya karena sampai tiba ini 10 tahun terakhir dia masuk di LQ45 terus dan masuk di hack eh uh, dividend uh, 20 hack dividend jadi uh, Saham-saham yang mana dia itu rutin bagian dividen dan juga dividen gede-gede ya seperti itu dia masuk terus dari sampai tiba ini ya Cuman e, beda cerita ya. Nanti di pemilu presiden ini siapa yang e, jadi ya? Apakah nanti batu bara itu menarik? Cuman kalau lihat dari trennya saham batu bara ini siklikal. Namun kalau kalian pengin e, sahamnya uptrend terus dan uh, e, dividen gede masuk di saham kayak gini BBRI ya. Terus BBCA ini naik terus ini ya. Naik terus. Bos bodoh amat mereka juga walaupun turun turun paling bentar ya terus dinaikkan kembali ya dan yang bisa merontokkan saham bbc dan juga bbr itu kalau ada sentimen mengenai dari Corona krisis perang dan lain uh, sebagainya itu biasanya kena efek seperti itu banyak orang-orang yang paling selling nah ini dimanfaatkan untuk uh, para investor untuk melakukannya itu nih ya uh, di kita lihat ya di tahun 2008 ini krisis ekonomi ya juga turun cukup dalam ya Terus di tahun 2020 ya, jadi siklus kayak gini itu teman-teman ya, ini biasanya di kalau di dunia ekonomi makro, eh, di perkuliahan ekonomi makro kami di S2 itu memang ya bisa terjadi di maintenance ya seperti itu. Jadi kayak berapa berapa tahun pasti ada sebuah konflik corona dan lain sebagainya. Nanti konsepnya beda lagi, atau ya. itu perang dan lain sebagainya. Ya. Ini ada berapa jarak sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, sekitar lima tahun lah biasanya gitu. Ya nanti dirontokkan lagi, beli lagi pungut, tangkat lagi. Cuman ini market mereka dari saham bebas dan lain sebagainya ini cukup oke. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Uh, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat dan bagi kalian uh, yang sudah bergabung di channel ini atau berlangganan di channel ini. Selamat ya akhirnya kalian itu bisa cuan konsisten ya bersama tim kami akhirnya portofolio kalian itu hijau terus dan alhamdulillah pelanggan kami semakin hari meningkat dan kami bikin grup itu karena masukan dari kalian untuk bikin grup minta di dibimbing agar bisa cuan secara konsisten seperti itu ya sebenarnya kami nggak mau bikin grup. Tapi kami peduli dari masyarakat Indonesia uh, pengen dibina kayak gitu ya teman-teman ya, atau dibimbing ya di dunia pasar modal seperti itu ya. Uh, dan manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian gabung adalah rekomendasi saham yang pasti itu untuk besok. Dan biasanya kami akan share di jam 15.50 lebih 50 menit ketika saham itu buka ya di hari Senin sampai hari Jumat ya seperti itu. Uh, nanti kita akan share seperti itu, dan pilih level yang tertinggi di wajib cuan setiap hari agar kalian bisa mendapatkan uh, rekomendasi uh, setiap hari. Ya, kita akan buktikan, ya, orang-orang uh, yang uh, sudah ini yang bergabung ini, ya, dan ini uh, kami selalu up to date, ya, teman-teman, ya, di sini, ya, ini komunitas, lihat saja di komunitas ini. Ya, ini juga kami akan share ya. Ini beda juga ya. Ini kalau kelasnya yang paling tinggi ya nanti akan dapatkan share. Dan ini tertutup ya. Ini, ini juga uh, bukti ya. Ini bukti juga ya. Nih ya. Nah, saja ini tim kami ini. Uh, cuman uh, kita tutup ya, tutup kode dan juga lotnya dan juga beli di mana kita tutup. Karena uh, kami juga menjaga privasi dari beberapa bandar ya. Karena di beberapa sebenarnya di Indonesia ini banyak beberapa beberapa bandar yang menguasai atau yang menjaga di tiap-tiap emiten kami menjaga privasi itu. Cuman kita uh, tujuan kami itu agar bisa cuman konsen seperti ini ya. Ini bulan Mei dan ini hijau terus ya. Terus uh, juga di akhir bulan biasanya kami itu teman-teman yang memberikan uh, laporan ya berapa win berapa hole seperti itu ini kayak gini ya ini juga uh, lebihnya ini ya ini ya hijaunya berapa ini Eh uh, don eh uh, beli 63 selama sebulan dan winnya eh uh, 49 dan stopnya eh uh, kena 14 dan holdnya ada 0 win rate -nya 78 ini di bulan kemarin ya di bulan Mei ya seperti itu nah ini ya ini kinerja tim kami, ya. Kita juga uh, berusaha untuk profesional ya teman-teman. Nah, dan di sini nanti kalian dapatkan seperti itu. Dan ini untuk pelanggan, ini sudah meningkat lebih ini kita baru buka empat bulan ini cukup tinggi. Nah, ini juga uh, hasil kinerja, ya. Ini loss enggak apa-apa, satu persen tapi naiknya gede, ya. Ini, ya. Nah ini ya bumi uh, bumi dan goto juga kami perlihatkan ya banyak yang menghujat kami bumi itu jelek goto itu rugi dan lain sebagainya nggak peduli tujuan kami adalah cuan ya seperti itu ya nih ya seperti itu bumi rutin jadi seperti itu ya teman-teman ya uh, semoga bermanfaat channel ini untuk kalian uh, analisa cap kaki lima kira-kira <laughs> gimana teman-teman uh, kon saya bikin channel ini itu ya salah ya. Nah, salah ya salah salah yang penting itu isinya kita belum bukan brand ya cuma trading saham saja apakah analisa cap kaki lima itu berhak eh pada channel ini kalau iya ya silahkan komentar ya teman-teman ya oke terima kasih saya Firman Epi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh